Penampilan Zaskia Gotik jadi sorotan saat manggung. Penampilan Zaskia Gotik jadi sorotan saat manggung setelah melahirkan. Istri Sirajuddin Mahmud itu tampil di hadapan ribuan penonton yang memadati lapangan terbuka. Dilansir tribunlampung.co.id dari postingan akun TikTok Nagaswara Official, Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022, Zaskia Gotik terlihat manggung untuk acara Off Air. Saat itu, Zaskia Gotik menyanyikan lagu Bang Jono di hadapan penonton. Outfit Zaskia Gotik memakai celana jeans dan jaket maroon. Bentuk tubuhnya menuai sorotan imbas gendutan efek masih menyusui. Kendati demikian, walaupun gendut namun penampilannya tetap dipuji oleh warganet karena ia terlihat tetap cantik dan menggemaskan. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik kembali menjadi perhatian gegara bentuk tubuhnya. Efek bentuk tubuh yang membesar maklum istri Sirajuddin Mahmud baru saja melahirkan putri keduanya. Ya, Zaskia Gotik belum lama ini melahirkan buah hati keduanya dengan Sirajuddin Mahmud. Anak kedua Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud bernama Alia Satara Hansa. Nah, belum lama ini Zaskia Gotik kembali manggung mengisi acara yang dihadiri oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Momen tersebut terekam dalam video yang diposting oleh akun TikTok Nagaswara Official beberapa waktu lalu.